Jadi hari ini saya ada kiriman dari teman saya. Ini adalah batuan. Jadi dulu itu batuan ini berdampingan langsung dengan jalur inti ya. Jadi jalur inti ini dulu itu bagus. Mungkin kalau misalkan lagi beruntung, satu wadah ale-ale itu katanya bisa kebeli motor ninja 4 tak. Berarti sekitar 50 juta, 60 juta ya. Nah, ini urat yang di sampingnya. Karena terlalu banyak piritnya, mungkin teman-teman mau ada yang penasaran untuk mencoba mengolah memakai teknik apapun juga itu, silahkan. Kalau misalkan teman-teman pengen memesan sekian kilo, silahkan ya. Seperti ini rupanya. Ntar akan saya foto lebih jelas ya. Ini full pirit ya. Piritnya pirit-pirit besar. Nah, ini yang hitam-hitam ini full pirit. Tapi kayak ada emas-emasnya kayak gitu. Nah. Kalau di daerah kami menyebutnya kan pirit badak. Pirit badak. Bisa teman-teman lihat ya, kristal piritnya sangat banyak sekali. Kalau dilihat dari kasat mata seperti ini, ada warna kuning-kuningnya. Kuning-kuningnya, Cina. Nah, ini pirit semua. Tapi kayak saya melihat pirit ini kayak karbon yang sudah dibakar dan warnanya itu ada yang agak black. Nah, bahasa agak black deh. Kayak karbon ngisi emas. Beda ya yang di video sama yang di sini. Kalau yang dilihat dengan mata ini bagus warnanya. Agak kuning-kuning. Nah, kalau itu biji labu, bukan emas. Jadi tadi teman saya bilang seperti yang saya sebut tadi, ini itu berdampingan dengan jalur inti. Jadi pada saat pirit ini berdampingan, terus pirit ini motong ke jalur inti itu. Nah, biasanya di kedalaman tertentu biasanya suka inti ya jalurnya. Nah, ini pirit semua ya, bisa teman-teman lihat banyak sekali warna kuning, pirit putih, terus ada yang agak hitam. Ini segini berat, beda dengan batuan yang di saya segini. Coba kita kilo ya, batu segini berapa kilo. Itu saya ada pengiriman. Aduh. Oke, kita kilo guys. Edas. Segede ini 800 gram. Bisa teman-teman lihat ya. Berat sekali. Karena banyak kandungan yang di dalamnya. Menarik sekali ini. Yang nyari kalkopirit silahkan. Saya ada ini. Yang butuh kintalan juga ada.
berat ya batu pirit karena banyak kandungan, saya nggak tahu isinya apa. Oke, kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Untuk linknya akan saya langsung buatkan di Shopee, ntar akan saya tulis di deskripsi. Oke, kita jumpa di lain video.